Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Guys, di tema readingan hari ini saya akan membahaskan apakah kamu sekadar mimpi atau kenyataan yang terindah di dalam hidupnya. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba menyimak siapakah dia, seseorang yang ingin merubah sebuah mimpi kepada sebuah kenyataan yang terindah dengan dirimu. Dia yang ingin merealisasikan kamu di dalam hidupnya. Baiklah teman-teman, tanpa membuang waktu, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Ambil sisi positifnya dan singkirkan energi yang tidak berkaitan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Okey, kita cuba lihatkan di sini siapakah dia, seseorang yang sangat nekat untuk meresmikan hubungan kamu dengan dirinya. Seseorang yang ingin merubah sebuah mimpi kepada sebuah kenyataan. Nah, siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang sangat nekat untuk meresmikan hubungan kalian. Seseorang yang ingin merubah sebuah mimpi kepada sebuah kenyataan. Siapakah orang ini? Dan seperti apakah energinya? Wow, di sini teman-teman ya, hubungan kalian ya memberikan dia impak yang agak besar sebenarnya ya. Di sini seperti wujud perasaan yang ketakutan dan juga kebingungan ketika menjalankan hubungan ini dengan kamu ya. Seperti ada perasaan yang tidak pasti. Ada ketakutan untuk benar-benar ya mendekatkan dirinya dengan kamu dan saya menangkap beberapa di antara dia di sini ya merasa begitu bingung ya bagaimana untuk melanjutkan hubungan ini dengan lebih serius lagi. Nah, ketakutan menjadi faktor utama teman-teman. Mengapakah dia takut ya untuk mendekatkan dirinya dengan kamu padahal orang ini begitu besar nekatnya ya untuk merubah sebuah mimpi kepada sebuah kenyataan iaitu meresmikan hubungan kalian. Di sini saya menangkap teman-teman ya, dia adalah seorang yang berdeterminasi. Benar-benar mempunyai kekuatan ya untuk serius dengan kamu dalam hubungan ini. Kita lihat lagi ya. Wow, orangnya sangat penyayang. Orang yang benar-benar peduli ya. Benar-benar peduli dengan perasaan kamu. Dan dia seorang yang saya tangkap daripada kedua kartu ini ya. Orangnya baik hati. Cukup penyayang sekali, mungkin orangnya juga lemah lembut ya. Jikalau dia seorang wanita, mungkin cukup feminine, lemah lembut orangnya. Dan jikalau dia seorang pria, dia juga mempunyai sisi kelembutan seperti itu. Sangat menyayangi kamu, ingin disayangi dan juga sangat menyayangi ya seperti itu. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Tetapi orang ini memiliki keegoan yang luar biasa teman-teman. Egonya tinggi banget ya. Mempunyai keegoan yang cukup tinggi dan dia mungkin ya banyak perkara yang ditutupi tidak diperlihatkan kepada kamu. Nah, mungkin kerana keegoan yang luar biasa seperti ini ya, walaupun dia sangat sayangkan kamu, segala tindak tanduk atau perilaku dia, sesuatu yang dia aksikan akan dilakukan secara diam-diam. Kerana terlalu ego ya, maka tidak akan menunjukkan sikap sebenarnya kepada kamu. Kita lihat lagi ya, seperti apakah energi dia. Seseorang yang ingin merubah sebuah mimpi kepada sebuah kenyataan yang terindah bersama dirimu. Wow, teman-teman. Sama ada dia seorang yang pernah memeluk kamu atau ini sesuatu yang sering dia inginkan. Saya tidak tahu teman-teman, contohnya begini ya, mungkin kalian tidak pernah bersentuhan dan dia sebenarnya sangat ingin memeluk kamu tetapi sering memberikan signal seperti ini ya, like I'm going to hug you, membuka tangannya dari kejauhan. Seolah-olah dia benar-benar ingin memberikan kamu sebuah pelukan. Tetapi di sini mungkin kalian tidak pernah bersentuhan, apatah lagi berpelukan ya. Ataupun energi yang pertama tadi, kamu dan dia pernah berpelukan. Nah, jikalau tidak pernah bertemu, tidak pernah bersentuhan, mungkin dia sering ya memberikan signal ingin memeluk kamu daripada video call, daripada kejauhan ya, jikalau ada sedikit pertemuan, sering membuat seperti trying to tease you ya, mengusik kamu, memberikan kamu gambaran here I am ya, membuka tangannya, ingin memeluk kamu, sering memberikan signal ini, tetapi orang ini tidak pernah menyentuh kamu. Nah, sama ada energi kedua ini atau energi yang pertama, dia pernah memeluk kamu. Nah, ini energinya ya. Energi yang ketiga.
setinggi egonya, teman-teman, kerana sikapnya yang cukup penuh dengan kepedulian ya, dan juga sangat menyayangi kamu. Saya menangkap dia seseorang yang sedang merindukan kamu, ingin bertemu dengan kamu, dan di sini ingin memeluk kamu. Nah, ini energi yang ketiga. Begitu teman-teman ya. Okey, kita lihatkan bottom of the deck di sini. Wow, orangnya sangat sederhana teman-teman. Orangnya pencinta kedamaian. Mungkin orang ini ya akan seperti menghindar ya daripada berlakunya pertengkaran. Jikalau ada perselisihan faham ataupun pertengkaran, dia mungkin akan memilih untuk diam. Seperti cuba menghindar, mengelak daripada bertengkar dengan kamu. Banyak diamnya. Walaupun dia banyak diamnya, orangnya egonya luar biasa teman-teman ya, walaupun dia banyak diamnya. Nah, begini energinya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi pertanyaan selanjutnya dari pihak dia ya. Seperti apakah aliran sikapnya ke kamu detik ini? Seperti apakah aliran sikapnya ke kamu detik ini? Kita gunakan kartu yang sama ya. Seperti apakah aliran sikapnya ke kamu detik ini? Seseorang yang ingin merubah ya sebuah mimpi kepada sebuah kenyataan yang terindah dengan dirimu. Dalam arti kata lain, ingin meresmikan hubungan kalian. Seperti apakah aliran sikapnya ke kamu detik ini? Wow, teman-teman, di sini dia seorang yang sangat pintar ya. Dia mungkin seorang yang sangat cerdas. Atau jauh di dalam hatinya, dia menyadari kamu adalah seorang wanita, seorang pria yang cukup cerdas. Nah, ini mungkin energi dia, ini mungkin energi kamu. Tetapi kerana kita sedang membincangkan dirinya, saya menangkap seperti segala tindak tanduk ya, aksi yang dia lakukan kepada kamu, perbualan yang dia wujudkan kepada kamu, ini berlandaskan sesuatu yang pintar, sesuatu yang bijak. Contohnya ya, jikalau ada perbualan di antara kalian, ini seperti perbualan yang cukup intelligent. Perbualan yang benar-benar ya, memperlihatkan kecerdasan masing-masing. Dan jauh di dalam hatinya, dia merasakan kamu ini seorang wanita, seorang lelaki yang benar-benar pintar. Cerdas orangnya, begitu ya. Mungkin kamu juga menganggap dia ini cerdas, tetapi jauh di dalam hatinya, dia juga menganggap kamu ini bijak dan cerdas ya. Mungkin ada perubahan yang kamu berikan, sehingga menyedarkan dirinya yang kamu ini ya, bukan sebarangan orang. Jikalau dia pintar bertindak melalui egonya, kamu juga tidak kurangnya. Nah, seperti itu ya. Kita lihatkan pula daripada pihak kamu ya. Seperti apakah pula aliran sikap kamu ke dia detik ini? Daripada kartu ini, teman-teman. Kerana mungkin ya ada ketakutan dan kebingungan daripada dia ya. Maka dia mungkin menggunakan kepintarannya ketika menjalankan hubungan ini dengan kamu. Ketika dia perlu dealing dengan kamu, dia lebih mengandalkan logikanya ketimbang perasaannya. Maka dengan bercampur aduk dengan keegoan luar biasa yang dia miliki, saya menangkap dia gagal ya untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada kamu. Nah, orangnya sudah bijak pandai, lebih mengandalkan logika, dicampurkan dengan perasaan takut tidak pasti untuk mendekatkan dirinya dengan kamu, maka dia menggunakan kecerdasannya dalam menjalankan hubungan ini dengan kamu. Secara tidak langsung memberikan saya gambaran, dia gagal memperlihatkan emosi perasaannya kepada kamu. Nah, beberapa di antara dia di sini ya, mungkin juga ada lagi yang memakai topeng menutupi perasaan sebenar, mungkin ada energi itu ya. Okey teman-teman, seperti apakah aliran sikap kamu kepada dirinya? Kita lihatkan pula dari pihak kamu ya. Wow, di sini lone wolf. Saya menangkap kamu lebih seperti menarik diri. Lone wolf ini artinya orang yang suka menyendiri. Perlu mencari ketenangan, menarik diri daripada sebuah hubungan, mulai mendiamkan seseorang. Nah, katakanlah teman-temannya, walaupun ini energi yang saya tarik dari pihak kamu, kamu mungkin merasakan energi kamu lebih resonate di sebelah kiri. Maka kamu terbalikkan sahaja. Tetapi bagi memudahkan bacaan, energi kamu berada di sebelah kanan. Dan dengan hadirnya kartu lone wolf ini teman-teman ya, saya menangkap selain daripada menarik diri, mendiamkan dia, kamu banyak diamnya. Kebelakangan ini seperti banyak memikirkan ya, merenungkan hubungan ini sehingga membuatkan kamu terdiam. Apa yang perlu dilakukan, kamu tidak mahu diganggu, kerumitan dari segi pikiran sehingga kamu benar-benar ingin pergi mencari ketenangan. Beberapa energi yang lain, energi keduanya, saya menangkap ada energi yang cukup kesepian di sini.
Setelah kamu mungkin mendiamkan dia, menghindar daripada hubungan ini atau merasakan ya masing-masing mendiamkan satu sama lainnya, kamu merasakan cukup kesepian di sini. Tanpa adanya dia, tanpa berkomunikasi dengan dirinya, sama ada kamu menarik diri atau kamu mendiamkan dia, ada perasaan yang cukup sepi di sini. Okey teman-teman, bottom of the deck di sini, wow, secretive. Kamu berdealing dengan seseorang yang banyak rahasianya, banyak menutupi segala sesuatu. Nah, terlihat dia orang ini bukan saja sekadar ego, tetapi dia juga banyak menutupi segala sesuatu dari dirimu. Kamu menangkap dia walaupun mungkin sudah bertahun, 2 tahun ke atas mengenali dia, masih banyak perkara tentang dirinya yang tidak kamu ketahui. Nah, orang ini ya mungkin mengetahui segala sesuatu tentang kamu, tetapi berkaitan dengan dirinya, banyak yang tidak kamu tahu. Nah, seperti itu ya. Entah kenapa saya menarik energi yang seperti itu. Baik, teman-teman, bagi melanjutkan bacaan hari ini ya, kita perlu lihatkan lagi. Siapakah orang ini melalui ciri-cirinya? Seseorang yang menginginkan sebuah hubungan resmi dengan dirimu dengan merubah sebuah mimpi kepada sebuah kenyataan yang terindah. Nah, orang ini bercita-cita, teman-teman. Jikalau dia merasakan setakat ini ya, menjalankan hubungan ini dengan kamu, seperti sebuah mimpi ya, dan dia benar-benar ingin meresmikan hubungan kalian, merubah segala sesuatu menjadi kenyataan yang lebih indah. Kita lihatkan siapakah dia ya. Jikalau kalian sukar mengaitkan energi ini dengan seseorang daripada kartu energi ini, kita cuba lihatkan kebarisan kedua ini ya. Siapakah orang ini? Rider. Orang ini adalah orang yang mengambil inisiatif, teman-teman ya. Dia mungkin memandang kamu dari kejauhan atau benar-benar datang kepada kamu memperkenalkan dirinya, berkawan dengan kamu ya. Dikala itu ketika dia mengenali kamu, saya menangkap dia yang mengambil inisiatif untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Jikalau dia seorang pendiam, mungkin dia tidak datang secara langsung. Dia sudah memantau kamu dari kejauhan. Orang ini mempunyai penampilan yang cukup menarik. Dia seorang yang cantik, seorang yang tampan, seorang yang mempunyai jiwa yang bersemangat sekali. Suka mendapatkan perhatian, suka memberi, suka mendapatkan perhatian ketimbang memberi perhatian kepada dirimu. Nah, ini saya tangkap di sini ya. Dia seorang yang sangat bersemangat sekali. Entah kenapa ya, ketika memandang kepada kartu ataupun gambar di kartu ini ya, ada sesuatu yang berbisik kepada saya ya. Ini lebih ke arah elemen api. Saya tidak tahu ya apakah ini tepat sekali, tetapi ini yang dirasakan di intuisi ya. Aries, Leo, Sagittarius. Orang yang cukup bersemangat sekali ketika melihat ke arah kamu. Orang ini juga cenderung datang dan pergi. Dia orang yang tidak konsisten, tidak pernah memberikan kepastian, tetapi ketika kamu merasakan di saat dia hilang-hilangan, dia datang lagi. Nah, begini ya ciri-cirinya. Selain daripada itu, teman-teman, saya juga menangkap orang ini ya, mungkin tidur sangat lewat di waktu malam. Mungkin ya past midnight, 1, 2, 3 pagi baru dia akan tidur. Mengalami kesulitan untuk tidur malam, banyak yang akan dia pikirkan khususnya di malam hari. Nah, dengan gambar owl ataupun burung hantu ini ya, orangnya sangat-sangat sangat pintar, sangat cerdas dan mempunyai penglihatan yang cukup tajam. Maka sudah saya tarik energi tadi ya, orang yang memantau kamu dari kejauhan. Perhatikan kamu ya 360 degrees. Kamu tahu kepala burung hantu ini ya boleh berputar. Maka dia akan memperhatikan setiap gerak-geri kamu. Nah, orang ini teman-teman, saya menangkap energi yang lebih ke arah berkomunikasi dengan kamu ketimbang pertemuan. Sangat aktif di waktu malam orang ini ya. Kita lihat lagi, dan orangnya sangat pintar guys. Ciri-ciri yang lainnya, wow. Dia merasakan teman-temannya, kamu orang yang sudah berjaya mencuri hatinya. Atau dia mungkin merasakannya, dia orang yang berjaya mencuri hati kamu. Dia sudah tahu kamu mencintai dia, kamu juga sudah tahu dia mencintai kamu. Di sini memiliki perasaan yang serupa. Saling jatuh cinta dengan satu sama lainnya. Benar-benar tertarik ya ketika kamu melihat ke arah dia, ketika dia melihat ke arah kamu. Nah, kartu heart ini sekali lagi ya, dari tadi saya menangkap seseorang yang memiliki hati yang cukup baik sekali. Orangnya teman-teman, beberapa di antara dia ya, sama ada orangnya sangat berjaya, orangnya sangat mapan, atau saya lebih menangkap ke arah
orang yang masih lagi bebas. Sama ada dia ini ya seorang janda atau duda yang belum kembali bernikah atau dia masih lagi seorang yang bujang. Sehinggalah detik ini ya masih belum menemukan pasangan yang tepat. Dia mungkin ya sudah agak berumur, 38 ke atas, 40, 50 ya, 50 ke atas, tetapi masih lagi solo. Nah, di sini teman-teman, bukan dia tidak mahu mencari ya, mendapatkan pasangan yang tepat, tetapi masih lagi mencari. Atau sebahagian daripada dia sudah terbiasa bebas seperti ini, agak sukar untuk beradaptasi ke sebuah hubungan yang berkomitmen. Maka seiring terbukanya kartu-kartu ini ya, baru dia menyedari. Kini merupakan momen yang tepat untuk dia merubah sebuah mimpi kepada kenyataan yang terindah bersama dirimu. Baru bersedia ke arah komitmen. Sebelum ini dia mungkin mengalami ya, ketakutan, ketidakpastian. Apakah sudah sampai ke umur yang begini ya? Apakah dia benar-benar bersedia untuk menjalankan, memiliki hubungan yang serius? Kerana orang ini takut untuk menggadaikan kebebasannya. Tetapi saya juga menangkap selain daripada orang yang pintar, baik hati, dia juga orang yang pandai mencari solusi. Nah, terlihat daripada kartu di pihaknya, orang yang mengandalkan logikanya. Maka ketika dihadapkan kepada masalah, kekeliruan, ketakutan, ya, dia akan mencari cara untuk membebaskan dirinya daripada kekangan yang seperti ini. Beberapa di antara dia di sini juga teman-temannya, orangnya sangat berjaya. Okey, di sini ada kartu letter. Wow, saya menangkap energi ini sekali lagi ya. Saya tidak tahu di awal hubungan kalian, apakah kalian pernah menulis surat ya, surat cinta kepada satu sama lainnya, atau kamu mungkin ya pernah titipkan sebuah nota cinta kepada dirinya. Nah, nota itu ya tidak semestinya berkatakan sesuatu yang romantis. Nota itu kelihatan seperti a quite formal letter. Surat yang kelihatan seperti biasa-biasa saja, tetapi pembacanya, orang yang menerimanya dari kamu atau dia yang menerimanya dari kamu ya, merasakan ini lebih daripada sebatas sebuah nota. Catatan yang ditulis di dalam surat itu, walaupun tidak menulis sesuatu yang romantis, bisa ditangkap oleh si dia. Artinya lebih daripada sebatas satu nota ataupun sebuah surat ya, seperti ada kata-kata tersembunyi yang sangat menyentuh perasaannya. Saya tidak tahu ini apakah, jikalau melihatkan kepada gambar ini ya, surat ini sudah lama teman-teman. Style ataupun gaya surat ini ya, apatah lagi ada, kamu lihat ya, ada stamp ataupun cop merah ini ya, ini melambangkan sesuatu yang cukup klasik dengan bulu burung ini ya, yang dijadikan pena ya, ini sesuatu yang sudah lama. Ini bukan berlaku baru-baru ini ya. Saya tidak tahu teman-teman ya, kerana mungkin beberapa di antara kalian di sini, ini hubungan yang sudah lama ya, mungkin bertahun-tahun lamanya. Dan nota ini, jikalau kamu pernah mengirim surat kepada dia, atau nota ya, atau dia berikan kepada kamu, ini masih lagi disimpan. Nah, ini ciri-ciri orangnya. Tidak pernah dihapuskan, tidak pernah dikoyakkan. Ada yang, kamu tahu ya, ketika hubungan tidak jadi, ada yang akan membakar ya surat-surat yang lama. Ini tidak pernah dia lakukan. Masih lagi disimpan dalam kondisi yang cukup baik sehinggalah saat ini. Wah, saya tiba-tiba merinding ya ketika berbicara tentang surat ini. Saya tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu teman-teman ya. Bahagian leher, tangan saya tiba-tiba merinding ya. Apakah ini melibatkan cinta yang sudah cukup lama dan surat ini ya menjadi bukti kepada cinta kalian? Wow, di sini ada path teman-teman. Maka ini menjelaskan ya mengapa ada suratnya tetapi tidak dilaksanakan. Dikala itu ya, kamu seperti hubungan kamu dengan dia ya mungkin dihadapkan kepada satu pilihan. Perlu memilih pintu kiri atau pintu kanan. Sesuatu yang membuatkan dia benar-benar berada di sebuah persimpangan untuk memilih. Nah, pilihan itu mungkin apa saja teman-teman. Tidak semestinya orang lain ya. Ini mungkin merupakan pekerjaan ya. Dikala itu perlu memfokuskan ke arah pekerjaan. Mungkin perlu keluar negara, keluar pulau, keluar kota dan sebagainya. Atau terpaksa memilih kehendak keluarganya. Pilihan itu apa saja teman-teman. Baik dari segi pekerjaan ataupun penglibatan orang lain. Kamu sesuaikan. Ini ciri-ciri orangnya. Dan dikala itu dia terpaksa memilih ya, tidak tahu mana yang perlu dipilih, maka surat-surat ini tidak pernah dihapuskan. Bottom of the deck di sini teman-teman. Menurut dia,
detik penentu memainkan peranan yang cukup penting di hubungan kalian. Di kala itu ya, it's like it's not the right moment, bukan momen yang tepat untuk bertindak. Tetapi orang ini masih lagi menantikan momen yang tepat untuk bertindak dengan kamu, dan momen yang tepat itu mungkin sekarang, ketika dia lebih bersedia ya untuk benar-benar melepaskan zaman bujangnya untuk bersama dengan dirimu, merubah sebuah mimpi kepada sebuah kenyataan yang terindah dengan diri kamu. Mungkin ini detik penentunya. Ini timing yang tepat itu. Seperti itu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh lagi menggunakan tarot deck di sini ya. Pertanyaan yang selanjutnya teman-teman, mengapakah ada nekat seperti itu? Dia ingin merubah sebuah mimpi ke sebuah kenyataan yang terindah dengan kamu. Nah, kalian pasti tertanya-tanya ya, kenapa I keep bringing on that same word, mimpi, mimpi, mimpi. Nah, teman-teman, jikalau menjalankan hubungan dengan seseorang dan hubungan ini tidak direalisasikan ke jenjang pernikahan, maka ini kata orang ya, sebuah mimpi. Maka jikalau orang ini benar-benar serius dengan kamu, dia akan merubah sekadar sebuah mimpi kepada sebuah kenyataan. Maka kita hadir ke tema readingan hari ini ya. Teman-teman, kita perlu lihatkan lagi bacaan selanjutnya. Mengapakah dia ingin merubah sebuah mimpi menurut kamu ya? Mengapakah dia ingin merubah sebuah mimpi ke sebuah kenyataan yang terindah untuk bisa bersama dengan dirimu? Membawa hubungan ini ke level yang lebih serius lagi. Ke level pernikahan. Kita cuba lihatkan mengapa tiba-tiba ada nekat yang kuat di hatinya untuk membawa hubungan kalian ke level kebahagiaan. Mengapa sepertinya ya detik ini dia bersedia untuk melepaskan segala kebebasannya demi bersama dengan kamu? It's like giving up ya, melepaskan zaman bujangnya, kebebasannya untuk benar-benar berumah tangga dengan kamu. Kita lihatkan ya. Mengapakah dia ingin merubah sebuah mimpi ke sebuah kenyataan yang terindah bersama dengan dirimu? Wow, teman-teman, Ace of Wands. Kerana segala kegairahan, segala keinginan di hati, rasa tertarik banget, jatuh cinta itu memang bermula dengan kamu dan berakhir dengan dirimu, bukan dengan orang lain. Setelah dia pertimbangkan segala sudut ya, dia merasakan cinta ini berputik dengan kamu dan akan berakhir dengan dirimu. Nah, orang ini yakin, nekat banget ya. Dia tahu kamu adalah orang yang dia inginkan. Sejak kali pertama dia memandang ke arah kamu, dia tahu kamu adalah orang yang tepat itu, despite ya, walaupun mungkin ada banyak hambatan di hubungan kalian, dia tetap akan memperjuangkan kamu dan dia akan membuktikan bahawa sebuah mimpi seperti ini bisa dirubah untuk menjadi kenyataan yang terindah buat kalian. Wow, di sini teman-teman, ketika dia berdoa, kamu tahu teman-teman, ketika dia berdoa, dia mendapatkan jawapannya dari semesta. Kamu lihatkan saja gambar di kartu ini. Ketika dia berdoa, dia memandang ke angkasa. Doanya terjawab. Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan bimbingan bahawa orang yang tepat itu adalah kamu. Jangan dipersia-siakan. Ketika dia mendapatkan jawapan terhadap segala doa-doanya, dia sangat bersyukur. Kamu lihat dia mengambil air ini dan seperti istilahkan offering, memberikannya kepada Tuhan dengan tanda sangat bersyukur kerana Tuhan menjawab segala doa-doanya. Petunjuk dan bimbingan itu diberikan. Ini seperti kamu merupakan jawapan ya, kepada pertanyaan di dalam doanya. Ketika bimbingan dan petunjuk diberikan, ini mengarah kepada energi kamu. Maka dia tahu kamu adalah orang yang tepat yang bisa menghidupkan harapan di hatinya. Maka ada nekat ya untuk merubah sebuah mimpi kepada sebuah kenyataan. Teman-teman, beberapa di antara dia, ini energi yang tidak akan resonate dengan semua orang ya. Dia mungkin, maafkan saya ya teman-teman, mungkin ada kematian isteri bekas suami ya yang telah berpulang. Dan dia memakan waktu yang begitu lama ya untuk melepaskan kesakitan ini sebelum dia bertemu dengan kamu. Sekali lagi, ini energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Jikalau ini tidak berlaku kepada dirinya, tidak ada kematiannya, dia mungkin mengalami kekecewaan, kemurungan yang berpanjangan sebelum dia bertemu dengan kamu. Tetapi setelah dia bertemu dengan kamu, kamu menghidupkan kembali ya harapan di hatinya.
Tetapi dari tadi saya menangkap ya, ada beberapa energi yang mengindikasikan dia, maafkan saya sekali lagi ya, ini kematian bekas isteri, kematian suami ya, maka membuatkan dia kemurungan berpanjangan dengan hadirnya kartu kesedihan ini. Kesedihan yang berpanjangan ini ya, bersebelahan dengan star. Kamu mewujudkan kembali harapan di hati untuk bercinta lagi, untuk kembali bernikah. Orang ini memakan waktu yang cukup lama, teman-teman ya. Dia mungkin untuk dia yang menarik energi dia yang ada kematian ya, dia mungkin lagi masih lagi menziarahi ya, kubur bekas isteri, suami yang telah berpulang. Masih lagi meletakkan bunga-bunga ya, menyiram air dan sebagainya di kubur bekas isteri atau suami. Jikalau dia benar-benar ya kehilangan seseorang. Nah, jikalau dia tidak pernah kehilangan seseorang, saya menangkap orang ini yang memiliki trauma ya, khususnya dalam percintaan, dan ketika hadirnya kamu di sini memberikan dia harapan kembali. Ketika harapan itu terwujud lagi, teman-teman, dia menyadari kamu adalah pasangan yang tepat untuk dia nikahi. Wow, di sini banyak kartu yang jatuh ya. Kita akan lihat lagi, teman-teman. Mengapakah dia ingin merubah sebuah mimpi ke sebuah kenyataan yang terindah dengan kamu? Saya menangkap di sini, teman-temannya, berlandaskan tiga kartu ini ya. Setelah proses healing yang cukup panjang ya, dia kembali bersedia untuk membuka dirinya. Embracing the new, menerima perkara-perkara, hal-hal yang baru. Setelah kekecewaan yang benar-benar ya, menerkam hatinya. Dan kamu mengembalikan harapan itu. Sudah lama berdoa, bimbingan dan petunjuk diberikan Tuhan. Maka ini menghidupkan kembali semangat di hatinya. Maka wujudlah nekat ya untuk merubah sebuah mimpi ini dengan merealisasikan kamu ataupun meresmikan hubungan kalian. Wow, di sini teman-teman, Three of Pentacles. Saya menangkap ya, kamu dengan dia mungkin sudah lama juga berkawan, berteman ya. Dan pertemanan ini perlahan-lahan berubah menjadi lebih mesra daripada itu. Mungkin di kala itu ya, ketika berteman dengan kamu ya, dia banyak mencurhatkan, banyak yang dia ceritakan. Kerana kita juga ada kartu bird di atas tadi ya, dia banyak menceritakan masa lalunya, kekecewaan di masa lalunya, di mana dia mungkin kehilangan ya orang yang dia cintai. Mungkin ada kematian seperti saya katakan tadi, sesuatu yang sering dia ceritakan, dia curhatkan kepada kamu. Semakin berteman dengan kamu, semakin merasakan kamu memahami perasaannya. Maka berputiklah rasa cinta. Tetapi di kala itu, kalian hanya berteman. Ini sekadar relationship, teman-teman ya, cinta yang belum kuat lagi. Maka dia tidak pernah ya, ketika itu tidak pernah terfikir ya, ingin merubah mimpi ini kepada kenyataan apakah kamu orang yang tepat itu. Tetapi seperti semakin melihatkan ke arah kamu, ini seperti tercipta sebuah lukisan ya. It's like a painting, a real painting come true ya. Seperti, how to say this ya teman-teman. Setelah melihat kamu, kamu bukanlah sekadar ya painting ini. Kamu sebenar-benar orang yang cukup real di dalam hidupnya. Dia mulai merasakan ini bukan sekadar mimpi, ini bukan sekadar ilusi, ini bukan sekadar gambar biasa. Kamu benar-benar real dalam hidupnya. Dia mulai merasakan kenyamanan, ada rasa kepercayaan, ada rasa fit yang cukup kuat dengan kamu di sini. Yang perlahan-lahan ya, merubah persahabatan kalian menjadi sesuatu yang lebih serius. Ada kartu hati di atasnya. Kita lihat lagi ya. Wow, teman-teman, kerana dia mulai merasakan ya, kamu benar-benar berjaya membawa dia keluar daripada situasi yang cukup menyedihkan. Di sini dengan segala dukungan dan support yang kamu berikan, teman-teman, dia bersemangat lagi. Bersemangat untuk menjalankan hari-harinya, bersemangat untuk meneruskan segala cita-citanya sehingga dia berjaya. Nah, ketika dia mulai berjaya, dia kembali mengingati inspirasi yang kamu berikan. Maka painting ini becoming real ya. Dia mulai memikirkan siapa yang mendukung, siapa yang menginspirasikan dirinya. Itu adalah kamu. Tanpa kamu ya, mungkin beberapa di antara dia di sini tidak akan berjaya sampailah di mana ya, titik di mana dia berada sekarang ini. Ketika dia sudah berhasil, teman-teman, mendapatkan kejayaan itu, dia mulai memikirkan kamu. Siapa yang membantu dia? Siapa yang menguatkan semangatnya? Siapa yang membuka pintu hatinya untuk bercinta lagi? Siapa yang menyuntikkan semangat di dalam hatinya? Siapa yang menginspirasi dia?
dia tidak akan berada di titik kemenangan detik ini tanpa kamu. Maka wujud nekat, teman-teman. Wujud nekat dan semangat untuk merubah sebuah mimpi kepada kenyataan yang terindah yang melibatkan kamu. Dia sudah memilih kamu di sini. Kamu lihat ada gambar ya, putting these flowers ya, di atas kepala kamu. Kerana kamu adalah orang yang dia pilih. Tanpa kamu, dia tidak bisa berjaya. Dia tidak berjaya untuk keluar daripada keterpurukan itu, kesedihan itu, kemurungan itu. Tetapi dia sangat menghargai ya, segala dukungan, dorongan yang kamu berikan. Maka kamu lihat dia ada gambar seseorang yang ingin meletakkan ya, flowers ataupun what do you call this, teman-teman ya. Oh, saya kehilangan kata-kata detik ini ya. What's the right word ya? Meletakkan jambang bunga ini di kepala kamu yang mengindikasikan dia sudah memilih kamu. Nah, begitu teman-teman. Kamu seperti sedang diselebrasikan, diraikan. Kerana dia memang nekat untuk merubah mimpi ini dengan meresmikan hubungan kalian, menjadikan kamu pasangan sahnya. Nah, ini teman-temannya, kerana orang ini tahu diri ya, dia sangat berhutang budi dengan kamu dan dia menyadari tanpa kamu dia tidak bisa berjaya. Apakah hal lain teman-teman ya? Apakah hal lain yang membuatkan dia mengambil langkah yang seperti ini, merubah sebuah mimpi kepada sebuah realita? Wow, di sini teman-teman, kerana kamu ya, dia dapat melanjutkan hidupnya, menata masa depannya bersama dengan kamu, meninggalkan segala sesuatu yang membuatkan dia sedih di belakangnya. Mulai seperti bersemangat lagi ya untuk memulakan sesuatu yang baru, dan beberapa di antara dia ya merasakan energi kamu membuatkan dia merasakan muda kembali, berjiwa muda kembali, bersemangat kembali, mampu untuk menarik nafas lega dan melanjutkan hidup ini. Benar-benar mampu untuk menata masa depannya dengan kamu. Melihat ke depan teman-teman ya. Ini sebenarnya merupakan sebuah berita yang cukup gembira di hatinya. Ketika kamu berjaya membawa keriangan, kebahagiaan ini di dalam hatinya, maka dia memang akan meresmikan hubungan kalian, menjadikan kamu pasangan sahnya. Lagipun teman-teman, selama ini ya, dia sudah cukup lama memerhatikan kamu. Di sini dengan hadirnya kartu ini ya, saya menangkap dia seperti benar-benar tegas untuk melawan segala hambatan yang ada, melawan segala arus yang ada demi bisa bersama kamu. Kerana menurut dia teman-teman, sepanjang hubungan dia dengan kamu, banyak yang tidak dia lakukan untuk kamu, which is benar-benar ya, tidak adil untuk dirimu. Maka detik ini ya, dia ingin menegakkan sebuah keadilan dengan benar-benar memperjuangkan kamu. Sudah memantau, observasi kamu dengan begitu lama. Dia tidak mahu berterusan begini, maka dia perlu menjadikan kamu miliknya dia. Nah, begitu teman-teman ya. Maka ada sebuah nekat untuk merubah sebuah mimpi kepada kenyataan yang terindah bersama dengan dirimu. Kerana ini sebenarnya all along teman-teman ya, sepanjang perjalanan hubungan ini merupakan bagian daripada perencanaannya. Ini sesuatu yang sudah dia rencanakan. Tetapi mungkin ya, kerana ada pergerakan yang cukup berhati-hati, maka mungkin ada penundaan ya, kamu terpaksa menunda sehingga hari ini. Sehingga beberapa di antara kamu tidak sanggup menanti lagi, tidak sanggup menunggu lagi, telah mula menarik diri. Kerana perencanaan ini perlu dieksekusikan dengan cara yang benar-benar berhati-hati, penuh dengan ketelitian. Kamu lihat ada orang yang merencanakan, bukan sekadar ya menjalankan hubungan ini dengan kamu, tetapi perlu ada perencanaan yang baik. Nah, sekali lagi teman-teman, failing to plan is planning to fail. Maka dia terpaksa merencanakan sesuatu yang baik di hubungan kalian. Nah, mungkin juga penundaan ini datang kerana dia mungkin ya belum bersedia ke arah keuangan. Dia mungkin ada beberapa di antara dia ini ya yang baru mendapatkan pekerjaan yang baik. Dia mungkin usianya jauh lebih muda dari kamu. Kerana saya juga menarik energi itu ya, kerana di sini ada dua page guys. Page of sword and page of pentacles. Maka mungkin beberapa di antara dia di sini usianya jauh ya, jauh lebih muda ketimbang usia kamu. Maka dia tidak boleh terburu-buru ya menjalankan rencana yang sudah dia rencanakan. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah langkah yang akan dia ambil untuk meresmikan hubungan kalian? Apa kata kita guna kartu yang sama ya? Apakah langkah yang akan dia ambil untuk meresmikan hubungan kalian? Jikalau benar ada nekat yang seperti itu, apakah langkah yang akan dia ambil untuk meresmikan hubungan kalian berdua? Benar-benar bernikah dengan kamu. Kerana saya sudah melihat ya, seseorang ini akan melawan arus.
Wow guys, Two of Cups ini begitu indah sekali ya. Dia begitu nekat untuk memastikan ada penyatuan di antara kalian. Dia benar-benar ingin bersatu dengan kamu, ingin menjadikan kamu bagian daripada hidupnya. Pasangan hidupnya, cinta sejatinya, belahan jiwanya, bagian daripada hidupnya. Saya menangkap dia cukup menyayangi kamu ya, dan benar-benar ada nekat yang seperti ini untuk menjadikan kamu pasangan sahnya. Wow, di sini teman-teman ada kekuatan ya. Kamu lihat gambarnya ya. Seseorang yang cukup kuat untuk menjinakkannya kerbau ini. Kamu lihat ini bukan sesuatu yang mudah dan kerbau ini sedang marah ya teman-teman. Saya menangkap dia akan benar-benar memberanikan dirinya. Nah, ini juga kartu keegoan. Tetapi saya lebih menangkap seseorang yang cukup berani berlawannya dengan kerbau ini. Dia akan memberanikan dirinya. Nah, mengapakah begitu? Kerana kartu yang pertama ada ketakutan, kebingungan. Demi memperjuangkan kamu, dia perlu memberanikan dirinya. Barulah kalian dapat bersatu di sini. Maka dia akan melawan segala hambatan yang ada, perbedaan yang ada, demi bisa bersama dengan dirimu. Akan menggunakan sekuat tenaganya, teman-teman ya, segala kemampuannya, agar kalian bisa bersama. Kamu tahu ini berlandaskan apa? Kekuatan cinta yang dia miliki untuk kamu. Apakah lagi yang akan dia lakukan? Wow, di sini teman-teman ya. Dia akan bergerak seperti tanda, teman-teman. Ini akan berlaku dengan cepat, guys. Wow, it's amazing ya. Saya tidak tahu, teman-teman. Ini kartu Aries ya. Kartu Tower ini mengindikasikan sesuatu yang akan berlaku dengan cepat tanpa kamu duga. Nah, hari ini tarikhnya ya, jikalau saya tidak tersilap, tanggal hari ini adalah 2 April. Dan saya menangkap ya, ini akan berlaku dalam bulan ini, teman-teman. Paling lambat, hujung bulan ini ya, dia akan seperti memberikan kamu sebuah keputusan yang akan mengejutkan kamu banget. Mungkin akan melamar kamu untuk bertunang atau bernikah. Dan ini berlaku begitu pantas sehingga benar-benar membuatkan kamu kaget sekali ya. Seperti dipanah petir dan pohon ini ya, terbelah dua. Benar-benar mengejutkan kamu. Sesuatu yang selama ini dia diamkan, tidak diaksikan, tiba-tiba tanpa angin dan hujan, pam, it happened. Nah, ini kartu Aries, guys. Dan hari ini tanggalnya 2 ya, 2 hari bulan April. Dan saya menangkap ini akan berlaku di bulan ini. Paling lambat, hujung bulan ini atau awal bulan Mei. Saya menangkap ini akan berlaku dalam benar-benar cepat ya, akan dilakukan dengan segera. Mungkin orang ini sudah lama memendamkan ya, ingin melamar kamu, ingin bersatu dengan kamu, merubah sebuah mimpi kepada sebuah kenyataan yang terindah untuk kalian. Wow, amazing guys, can you believe it? Under the decknya ada kartu berkeluarga ya. Ini adalah kartu Nine of Cups, mendapatkan kepuasan emosi yang cukup penuh. Semua cangkir-cangkir ini seperti menumpahkan air ya ke arah sebuah keluarga yang cukup bahagia. Kamu tahu dia memang inginkan kamu, ingin berkeluarga dengan kamu, ingin memiliki anak-anak dengan kamu, ingin menjadikan kamu ibu, ayah kepada anak-anaknya. Keluarga yang cukup bahagia. Semua cangkir-cangkir ini guys, it's like facing ya, mengarahkan kepada energi sebuah keluarga yang cukup bahagia. Nah, ini yang dia inginkan dan akan dia lakukan dalam waktu yang cukup cepat, teman-teman. Saya menangkap ini di bulan ini ya, di bulan April. Baik, teman-teman. Zodiak yang terkuat, of course ya, datanya daripada Aries, Leo. Two of Cups ini dari Cancer, teman-teman ya. Aries, Leo, Cancer. Elemen api. Aries, Leo, Sagittarius daripada Ace of Wands. We've got the Star, Aquarius, Scorpio, Capricorn, Leo, Sagittarius, dan juga Aquarius di sini. Dan di sini ada Nine of Cups, energy Pisces. Nah, saya tidak akan menyebut ya, energy yang tidak terlihat di sini. Baik, teman-teman, kita bukakan kartu yang terakhir ya. Demi merealisasikan kenyataan ini sebagai kenyataan yang terindah untuk kalian, apakah yang perlu ataupun apakah sesuatu ya yang perlu dia beritahu kamu detik ini? Mungkin ada sesuatu yang ingin dia beritahu kamu. Kita cuba dengarkan ya. Kata-kata dari hatinya untuk kamu hari ini. Wow, you are my biggest distraction, guys. Kamu ini benar-benar mendistraksi ya segala fokusnya. Maka dia perlu menjadikan kamu pasangan sahnya. Kerana jikalau dia tidak bertindak menjadikan kamu pasangannya, kamu akan terus-terusan mendistraksi segala fokusnya.
kamu seperti distraksi yang terbesar di dalam hidupnya. Dia tidak dapat fokus ke arah pekerjaan, ke arah sesuatu kerana sering diganggu dengan memikirkan kamu. Even after all the passing years, ya, benar ya? Ada yang sudah bertahun-tahun lamanya masih menyimpan surat ini. Even after all these passing years, you still remain in my heart. Nah, maka menjelaskan ya, mengapa surat-surat ini tidak pernah dihapuskan, tidak pernah dibakar, kerana kamu masih lagi berada, bertakhta di hatinya dia sehinggalah hari ini. Who says I have forgotten about you? Wow, ini benar-benar menakutkan saya ya, ketika terbukanya kartu-kartu pesan ini ya, seperti sebuah cerita. It's like connecting to one and another, menyambung teman-teman. Sudahlah barusan tadi ya, even after all the passing years, walaupun sudah bertahun-tahun lamanya, kamu masih lagi kekal di dalam hatinya. Dan siapa kata saya melupakan dirimu? Who says I've forgotten about you? Dia tidak pernah melupakan dirimu. Ini cukup menyambung banget ya dengan kartu-kartu yang terbuka ini. Kita lihat lagi. I secretly admire you. Seseorang yang memantau kamu dari kejauhan. Dia memang orang yang memuja kecantikan, ketampanan dirimu. Dia benar-benar terpesona banget dengan kamu di sini ya. Memang sudah ada hati teman-teman. Ketika memandang ke arah kamu, dia memang seseorang yang sudah memiliki hati dan perasaan ya. First you tend to me and now you walk away. Nah, ada perasaan kemarahan di sini. Ini mungkin nyambung ya dengan kartu dari pihak kamu. Lone wolf, kamu yang mulai menarik diri, ingin menyendiri, inginkan ketenangan. First you tend to me and now you walk away. Ada perasaan frustasi melalui pembacaan ini yang ingin dia beritahu kamu. Dia seperti kecewa banget. Di awal hubungan, kamu sering berikan perhatian. Tetapi kamu orang yang berikan perhatian, kamu pula yang menarik diri. Di awal kamu memberikan perhatian, tetapi kini kamu seperti you walk away. Kamu pergi meninggalkan. Ini yang membuatkan dia kecewa banget teman-teman ya. Sudah merasakan kamu adalah orang yang tepat itu, kemudian kamu pula take off ya, pergi meninggalkan dirinya. Oh, wow, saya benar-benar merinding detik ini teman-teman ya. Kamu lihat ada dua kartu yang berkaitan dengan pelukan. Seseorang yang ingin banget memeluk kamu, yang merindu kamu detik ini. I wanted so badly to hug you now. Oh my god, guys, ini benar-benar ya, saya tidak tahu ya apakah ini kebetulan, kerana nyambung banget kartu-kartunya ya. Maka ini mungkin menjelaskan mengapa saya merinding ya, dari leher ke tangan saya sebentar tadi. Ada kaitan dengan kartu hug di sini ya. Seseorang yang sangat-sangat ingin. I wanted so badly to hug you now. Sekarang ini teman-teman, dia sangat ingin memeluk kamu. Maka mungkin menjelaskan ya, mengapa perasaan yang ingin memeluk kamu sekarang ini akan melamar kamu di bulan ini. Teman-teman, jikalau ini sesuatu yang kamu nanti-nantikan, kita aminkan sahaja. Tetapi jikalau ini energi yang bukan kamu inginkan, kita doakan yang baik-baik sahaja. Begitu teman-teman ya. Baik guys, kita buka ya initial-initial untuk hari ini. Okay. Baik teman-teman, initial yang hadir ke pembacaan kali ini ya, di sini ada letter H, O, B, K, A, V, P, M, F, D, U, X, L, N dan juga letter T. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini ya. Dan sebagai kata-kata penutupnya, hidup ini bukanlah masalah yang harus diselesaikan, tapi kenyataan yang harus dialami. Dan kamu tahu kamu sedang jatuh cinta ketika kamu tidak bisa tidur, kerana kenyataan itu akhirnya lebih baik daripada mimpimu. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.